of a narrow winding road is a centuries-old church filled with ghosts, but they're not exactly what you might be expecting. Let's take a look inside and go exploring past the present future. It was quite surreal to see them in person. They have an almost animated quality, as if they are attending and worshiping at a church service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dengan Rahasia Alif Channel. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah lah Tuhan pencipta alam semesta, yang Dia ada sebelum semuanya diciptakan. Jadi sesuatu yang tidak mungkin jika Tuhan itu ada belakangan, bahkan tercipta setelah bumi dan langit ini ada. Lalu bagaimana jika Tuhannya itu ada belakangan? Ya, akhirnya umatnya menjadi hantu. Sahabat Iwan Villa, sungguh miris sekali. Ini adalah sebuah gereja yang perkiraan itu sekitar belasan tahun gereja ini sudah tidak dipakai lagi untuk beribadah. Dan kemudian ada seorang seniman yang merubah bentuk gereja ini menjadi gereja hantu. Maksudnya bagaimana? Jadi karena gereja ini sudah lama ditinggalkan oleh jemaatnya dan kondisinya sudah sangat usang, tetapi perabotannya masih sangat baik, seperti kursinya ini sepertinya masih utuh ya. Kemudian sang seniman itu merasa miris ya, karena aku sudah kosong, ini kan tempat ibadah untuk menyembah Tuhan, tidak ada lagi orang yang datang ke situ. Kemudian gerejanya ini juga tidak terawat. Akhirlah terbersit bagaimana dia itu mengungkapkan ekspresinya, merasa sedihnya itu diekspresikan dalam karyanya. Dan dia membuat patung ya, itu seperti patung yang sebetulnya itu adalah sebuah hasil seni, di mana cara pembuatannya yaitu sebuah kain yang lebar putih gitu ya, kemudian dicelupkan kepada zat tertentu sehingga kalau kain itu menjadi kering ya, kainnya menjadi beku. Nah kemudian setelah kain ini dicelupkan kepada zat-zat tertentu, mungkin juga semacam semen begitu, kemudian dikerudungkan kepada orang asli. Ya, jadi ceritanya begitu, dia bikin patungnya ini. Orang asli tersebut kemudian ditutupi dengan kain yang sudah ditreatment tadi itu. Nah, begitu si kain ini mengering dan kaku, akhirnya dilepaskan dari tubuh orang yang sebagai pembentuk patungnya ini tadi. Kemudian diciptakanlah seolah-olah bahwa gereja ini seperti gereja yang dihadiri oleh banyak hantu-hantu. Dan itu sekali lagi adalah sebuah ekspresi yang menyedihkan, sebuah ekspresi perasaan yang sedih ketika ada tempat ibadah itu menjadi kosong, sepi, dan tidak terawat. Jadi bersyukur sekali kita ya, memiliki Tuhan itu adalah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jalla yang menciptakan alam dunia ini beserta agama yang bernama agama Islam. Sehingga tidak perlu harus capek-capek untuk mendapatkan jemaat ya, seperti yang kita tahu bahwa orang yang bersyahadat itu setiap hari ada saja. Ya, bahkan di Qatar itu informasi terakhir itu hampir setiap hari ada orang yang bersyahadat. Dan di Indonesia sendiri pun juga begitu. Bahkan tempat sucinya atau tempat ibadahnya umat Islam yaitu masjid itu selalu penuh ya, dan jumlah jemaatnya terus bertambah dari tahun ke tahun. Seperti video yang diunggah di dalam TikTok berikut ini.
Masya Allah, sampai viral di TikTok bahwa banyak sekali remaja dan anak muda sholat di masjid tersebut sampai karena penuhnya dia sholat di tangga masjid. Dan lucu sekali ketika dia itu bersujud, walaupun sujudnya tidak sempurna, ya itulah kenyataannya yang ada di Islam. Itulah kenapa masjid itu setiap tahun atau beberapa tahun sekali itu selalu dipugar, diperlebar, dan diperluas. Dan kadang-kadang masjid itu di Indonesia jumlahnya selalu bertambah dari tahun ke tahun. Yaitu tadi faktornya karena semakin banyaknya populasi umat Islam di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Di Inggris saja populasi umat Kristen yang mengaku Kristen itu turun dari 56% 10 tahun yang lalu, sekarang menjadi sisa 49%. Dan populasi Muslim di Inggris meningkat drastis. Wallahu a'lam bishawab.